Pak Host, ini berarti sudah boleh dimulai ya? Ya, silakan. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Good morning, Dini. Hai, good morning, everyone. Morning semuanya. Morning, halo. Morning, good morning, Mas Lutfi. Morning, Hai. Ibu Afil. Morning, Ibu Dini. Morning, Halo, everyone. Sudah ada 62 morning, participants nih yang udah everyone. join nih di Webex ya. Live-nya udah mulai belum ya, Lutfi? The live streaming Live-nya udah udah mulai mulai dan udah nggak? ada. Live chat juga udah mulai nih dari YouTube juga udah ada yang mulai komen ya dari Dinda, morning. Oh, okay, Ini dia udah good, standby kayaknya great. dia. Okay, all right. Okay, so we will start because it's going to be we're going to learn a lot today, right? And so we're going to start. So we're going to welcome you first. Yeah, selamat datang semuanya, and welcome back, of course, to our session. This is the fifth session, right? Ya, ini adalah sesi kelima, kan? Okay. Sesi pembelajaran kelima. And of course, again, seperti juga yang sebelum-sebelumnya, okay, we have always reminded you, kita selalu mengingatkan kalian semuanya bahwa the TOEIC test nanti terdiri dari 200 questions, right? And for the last four sessions, di empat sesi terakhir dengan Bapak Lutfi dan Ibu Dini, kita sudah membicarakan, we have discussed about part one, part two, part three, part four of the listening test, right? So you remember the number of items for the listening test over here. Okay, and so we're going to go now, to go on now with the reading test. And we are going to concentrate on reading part 5 and 6 sekaligus nih, bukan hanya part 5 saja. Memang nanti kita banyak bicara mengenai part 5, tetapi kenapa part 5 dan 6 itu kita satukan? Jadi kalau saya bicara mengenai part 5, nanti nggak part 5 aja, ada hubungannya juga nanti dengan part 6, karena yang diujikan, okay, di part 5 dan 6 itu sebetulnya sama ya. Nah, sebelum kita lari ke sana, right? Ini masih ingat dong, everybody? Masih ingat nggak ya, Din? Coba saya pengen tahu. Do you still remember? Masih ingat nggak dengan ini loh, dengan grafik-grafik ini? Silahkan dijawab di chat box tuh, masih ingat apa nggak, Din? Ayo, pasti. Pernah lihat nggak ini? Atau nggak baru sekarang lihatnya? Masih pada ingat ya, masih pernah pernah lihat ya, you seen this right? Halo masih Fi, baru ada yang di satu orang YouTube, nih yang jawab. oh, yang lain masih masih mikir, masih ingat nggak ya, gitu kan? Oke, okay. Halo Fi. Halo Bu Afil, kalau dari YouTube ya, masih ingat juga dong? Masih ingat. Yang jawab udah berapa orang di YouTube, Halo Fi? Udah dua nih sekarang nih, baru aja dua. Karena memang delay kan Bu ya, jadi mohon ditunggu aja nih. Ya, oke. Okay. Yang di Webex juga kayaknya baru dua orang ya, Din ya? Kayak masih pagi soalnya. Gak apa-apa Bu, kita warming up dulu ya Bu ya, iya, sampai makanya, sebelum nanti ya. Betul, makanya kan perlu pemanasan. Makanya pemanasan dulu nih, saya pajang dulu deh ya. Saya pajang dulu 10 detik. Oke. Okay. Good, mulai ingat, right? Oke, baik Pak Lutfi maupun Ibu Dini di sesi the listening parts, the four parts, right? Mereka selalu mengeluarkan this graph, gitu. Kita katakan saja ini graphs deh ya, ini grafis ini, gitu kan? Yang di sebelah kiri, the graph on the left, itu kan mengatakan mengenai setting, right? When you listen, or when you even see a picture, kan dengan Pak Lutfi, we see a picture, right? You saw pictures. When you see the picture for the first time, you have to look at or remember, think of the setting. Kan gitu kan? Kita harus listen and think. Think of the setting.
Where is this? Is it in a public place? Is it at home? Or is it at the office? Right? Okay. And when you are listening to the question, kan yang part 2 dari the TOEIC is question and response. Itu kan? Nah, waktu you are asking, you are listening to a question, okay? Kalian juga sudah mesti mikir, ini kira-kira nanya pertanyaannya apa sih? Nanya pertanyaannya ada di sini. Listen to the first word. Is it a WH question word? Is it asking for who? Is it asking for what? For when? For where? How? Dan banyak ya ternyata itu how kan? Ada how many, ada how much, ada how far, how long, okay? Nah, or is it asking for why? Gitu, supaya the minute, the first time, okay, that you listen, ya, di detik-detik pertama kalian mendengar the WH question word, you can, of course, already predict the answer. Oh, saya lagi ditanyain what? Gitu kan, jadi ini pasti jawabnya sesuatu atau sesuatu pekerjaan atau sesuatu kegiatan, oke, okay? Atau barang, right? It is a thing or an action. Remember that what can be an action too ya, tidak what bukan hanya sesuatu barang, oke, okay? It's not only a thing, but it can be also an action, like this person nih di sini. Ya, si person itu yang lagi main bola. Okay, so, nah nanti di part 3, masih ingat kan, part 3 itu adalah dialogues. I think with Ibu Dini, ya di 2 sesi terakhir, you talk about what is the difference between a conversation and talks. Gitu kan, masih ingat kan? Conversation apa coba? Ini biar pada bangun dulu deh Din ya, kayaknya masih pada ngantuk. Semuanya. Oke, yuk. What is a conversation? Masih ingat nggak? Silahkan di chat box. Saya tunggu. What is the difference between a conversation and talk? The difference between conversation and talk. Conversation itu apa? Talks, short talks itu apa? Halo? Oke, okay. Thank you Wiwi, thank you Tika, thank you. Oke, okay, Wiwi sama Tika sudah jawab. Yang di YouTube ada yang jawab, Pak Lutfi? Yang lagi ikut live streaming ada yang jawab? Masih belum nih, sebentar ya Bu. Oke, okay. Sudah ada nih dari Oktavani nih. Conversation itu lebih dari satu orang, kalau short talk satu orang katanya. Itu okay. Di Oktavani. Alright, so di sini juga sama nih ya. So far, Fadel juga jawab sama Tagi. Oh, sama Tagi juga. Morning. Yeah. Tagi memperkenalkan dirinya. Oke. Okay. Okay. Hi Dian. Oke. Okay. So Dian bilang short talk. Gitu ya Din ya. Jadi udah mulai menggeliat anak-anak. Oke. Okay. So it's conversation. Conversation itu berarti percakapan. That means more than one person. Itu kan. Sedangkan kalau talks itu only one person. Nah, pada waktu kalian mendengar, itu kan mulai ada percakapan nih antara dua orang. Kalian di detik pertama dan sudah harus berpikir tentang ini di mana ya? Dia lagi ngomongin apa? What are they talking about? Who are talking kira-kira? Dan lagi di mana ya? Setting. Right, masih ingat nggak tuh kemarin ada yang kejebak-jebak gara-gara engine, gara-gara ada engine room, ingat ya? Padahal lagi ngomongin di dalam mobil, gitu kan? Oke, okay. So that is a setting. Let me remind you again. Think of the setting. Listen carefully to what is being asked. WH questions, right? Sama pada saat kita masuk ke part 4, we also need to know where is this. Ini announcement,
Okay, announcement di mana ya? Yang terakhir kita dengar announcement di mana? Coba masih ingat nggak tuh yang we will be flying gitu ya, Din? Kalau nggak salah ya, yang terakhir announcementnya, Mbak Dini. Halo, halo, Mbak Dini menghilang. Oke. Mungkin koneksinya lagi. Masih Tapi ingat ya Bu, nggak? terakhir kan kemarin memang soal airport kalau nggak salah ya. Kan kalau nggak salah announcementnya we will be apa we will begin our trip gitu ya Iya, kayaknya kan we mau will berangkat begin tuh kalau our nggak salah. trip mau berangkat. Nah berarti kan kita mau berangkat nih dan terus disebut JF itu kan ya kalau nggak salah Yep, ya. yep. Nah berarti kita tahu di mana settingnya JFK. Mungkin kita anak-anak mungkin nggak tahu nih JFK apa, tapi kan ada terusannya kan. JFK International Airport. Berarti udah jelas tuh di airport. Jadi kalau kita mau berangkat terus ngurusin seat belt, ngurusin apa namanya? Your phone itu kan mengenai cell phones, mobile phones berarti you are in the plane. Kan gitu ya, di pesawat. Nah, itu setting. Oh, this is an announcement in the airport, bukan di airport lagi udahan. On the plane, alright, okay. So, nah ini ternyata nanti anak-anak juga pasti akan menyadari bahwa dua grafis ini akan keluar terus, not only in listening, but also in reading. Tapi baiklah, mari kita mengingatkan ini loh yang tadi kemarin itu kalau lupa kemarin Ibu Dini, Miss Dini gave you a practice. Right about short talks. Where is this announcement being made? Nah, ini berarti kita sedang menanyakan setting. Itu kan ya. Okay. And then when is this announcement being made? Nah, itu juga kita harus mendengar keseluruhan dari the talks to come up with think. Kan harus think. Right? To come up with a conclusion dengan satu konklusi bahwa oh ini kita lagi in the beginning of the trip, in the middle of the trip, at the end of the trip, atau just before dinner service gitu. Kok tiba-tiba ada just before dinner service? Okay, alright. Now ada juga pertanyaan yang ketiga. Jadi ingat short talks itu biasanya setelah ada short talks atau selagi ada short talks, you will see three questions, more than one question. Nah, ini kemudian ditanyakan, what must be done? What? Dan what-nya di sini nggak ada hubungan dengan benda. Kita bukan menanyakan benda apa, tapi kita menanyakan what must be done. Right? Kita menanyakan apa yang harus dilakukan. Oke, okay, dilakukan with all the cell phones, right? Jadi ini kita menanyakan, yang ditanyakan adalah action, gitu kan? Oke, okay, nah coba mari kita ingat-ingat. Ini kan tadi ya, setting, is it on a train, on a ship, on a bus, or on a plane, right? Oke, okay, let's see. Nah, kemarin ini yang dilihat oleh teman-teman sekalian di sini ya. Oke. Okay. Mbak Dini udah bisa bunyi belum ya? Halo? Masih belum ya? Coba ntar saya cek ya, Bu ya. Ya udah enggak apa-apa Mas Lutfi. Mas Lutfi mau bicara enggak? Mau ngomong enggak nih? Mau jadi itu enggak flight attendant? Boleh, boleh. Oke. Okay. Thank you. Silakan Mas. Mail ini ya, announcement ya. Attention ladies and gentlemen, we'll soon be leaving JFK International Airport. Please note that the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We ask you to stow all carry-on luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please make sure your tray table is locked in the upright position and that your seat back is also in the upright position. And please check that all electronic equipment is turned off, including cell phones. Switching them to airplane mode is not enough. Thank you and have a good flight.
Okay. Ya. Jadi tadi kan ditanyakan where is this, gitu kan? Kan tadi tak pertanyaannya adalah itu. Nih, pertanyaannya adalah where is this, right? And then you know, nah kuncinya, sorry, kuncinya adalah di sini nih. Okay, we will soon be leaving JFK International Airport. Udah tahu pasti, oh itu di airport. Okay, tapi kalau udah di airport berarti sebetulnya sih udah coba dilihat di sini tapinya. Hah? Jadi kita kalau di airport ada apa ya? Ada train, udah pasti gak ada ship. Ada bus, tapi mungkin aja ada bus kan di airport. Ada train juga di airport. If you go to Soekarno-Hatta, we have now the sky train, right? Which takes you, yang menghubungkan antara satu terminal dengan terminal yang lain. Karena di Jakarta memang terminalnya besar. Jadi ada terminal 1, ada terminal 2, ada terminal 3, ada terminal yang khusus untuk penerbangan di dalam negeri, domestik, ada juga terminal yang untuk penerbangan ke luar negeri, jadi itu beda terminalnya. Dan bagaimana kita mencapai dari satu terminal ke terminal lain kalau misalnya kita harus pindah gitu. Misalnya, wah saya dari Surabaya harus ke Jakarta dulu karena mesti ketemu dulu sama teman-teman, kemudian baru kita akan berangkat ke Singapura misalnya rame-rame ya, studi tour. Nah berarti kan ketemu dulu tuh di terminal domestik, right? Dari sana kita mesti lari ke terminal yang internasional. Nah how do we get there? Bisa on a train, kita bisa pakai train, ada buses juga, right? Okay. So, tapi gak bisa naik ship, gitu aja, right? Nah, kita jadi mikir, nah ini announcement yang lagi mana ya? Lagi di mana? Oke, kita dengarkan lagi. Please note that the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We ask you to stow or carry on luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. You know what fasten seatbelt sign means? Tahu kan? And you also know stow. Nah ini, vocabulary ini. Stow. All carry on luggage. Okay. Anak-anak taunya yang mana nih di sini nih? Dari kata-kata stow, all carry on luggage. Which word are you familiar with? Kata-kata mana dari yang tiga ini aja? Okay, Tommy, betul. Good. Pasti pada tahunya luggage ya. Okay. Luggage, right? So, stow or carry on luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Berarti si carry on luggage ini harus diapakan? Di mana? Overhead compartment. Overhead. Overhead itu berarti kira-kira apa ya artinya overhead? Ini karena mau vocab, jadi saya tanya vocab dulu. Di atas kepala. Oh, di atas kepala. Oke. Tommy, di atas kepala tuh gimana ya? Ditaruh di atas kepalanya gitu ya, luggage-nya. Compartment, ya betul. Overhead itu berarti di atas kepala, tapi ada compartment. Good. Ya. Yeah. So, there is a compartment. So, what is a compartment kira-kira? Kalau kalian sudah pernah naik pesawat, ya, naik kereta juga ada compartment gitu loh. Kalau kita naik kereta, kita juga ada kok compartment. Raja, tempat penyimpanan barang. Very good. Okay? And, ya, bagasi. Ika. Bagasinya tapi overhead. Ya, yeah. Okay. In the overhead compartment, or si luggage, tempat penyimpanan Cindy, thank you. Oke, okay. Or si luggage ini bisa juga titik-titik under the seat in front of you. Now we have overhead, we have under, right? Under the seat in front of you. Oke, okay? Nah jadi kira-kira the word stow itu apa ya artinya? Karena di sini we ask you to stow all carry on luggage di mana? In the overhead compartment or
under the seat in front of you. Jadi sto kira-kira apa dong di sini artinya? Raja meletakkan. Thank you Raja. Ada yang lain? Ada yang lain yang setuju sama Raja enggak? Menyimpan. Hasna bilang menyimpan. Okay, Fikri menyimpan. Thank you. Ya. Di YouTube gimana YouTube? Halo? Sama, ada dari Nani dia bilang simpan, ada dari Anggi dia juga bilang menyimpan katanya. Mm-mm. Nah, two vocabulary ya. Jadi, iya, meletakkan. Jadi, anak-anak sekalian, karena saya tahu ini lagi listening, jadi kalian kadang-kadang nggak bisa melihat ini. Tapi, okay, when you read, kan kita masuk reading nih, dan kita kasih audio scriptnya nih. If you don't understand the word sto, itu bisa jadi kita tidak paham sto itu apa gitu. Tapi lihat deh konteks. Kayaknya ini ada kata-kata kunci juga yang kita omongin ya. Baik itu Ibu Dini mengatakan atau Pak Lutfi waktu itu mengatakan. Lihat konteksnya. Sto itu apa sih? Terus ini ada urusan sama carry on luggage. Oh ya udah tahu luggage itu. Apa namanya koper bagasi gitu kan, oke, terus dia tulis in the overhead compartment di atas kepala tuh ada tempat penyimpanan or under the seat in front of you. Jadi diapakan ya si carry on luggage ini, ya dari situ kalian tentunya bisa menebak guess, tapi guessingnya juga guess intelligently. Maksudnya itu guess-nya juga gak ngaco-nyaco sana-sini. Oh dari konteks ini berarti apa yang kita lakukan ya dengan si luggage? Meletakkan dong kalau gitu. Stow. Okay? Now that's one way to understand vocab. Dan kalau kita lagi reading, ini caranya begini. Jadi jangan mundur, jangan you feel not confident, gitu kan. Jangan berkecil hati bila mana kita tidak paham semua kata-kata in your reading text. Cobalah berpikir, cari dari konteksnya. Oke, dah, mari kita teruskan. Please make sure that your tray table is locked in the upright position. Kok tiba-tiba ada baki? What do you mean? Ini baki tapi tray table. So, ini juga ada loh, tray table itu juga ada di kereta, gak hanya di plane aja, di kereta juga ada tray table. So what is a tray table? What do you think a tray table is? Yuk, ini mumpung mau lari ke vocab nih, jadinya what is a tray table? Yuk anak-anak berpikir. Ada table ya, ada meja tulis atau gimana ya? Meja nampan, Raja, meja nampan. Ika. Jadi maksudnya apa ya? Meja nampan itu apa? Nah, Ananda bilang meja lipat bukan. Kek taruh makanan. Ini anak-anak zaman sekarang seru ya kalau nulis jadi kek ya. Kayaknya. Oke. Meja makan. Betul. Meja makan yang biasanya betul juga tadi Raja siapa tadi mengatakan dilipat. Kan kalau kita di kalau kita di train, di kereta juga gitu kan. Kan ada meja yang bisa dilipat, kemudian kita tarik gitu ya. Right? Untuk terus kita bisa makan di situ. Karena biasanya kan kalau kita naik kereta aja sekarang berapa jam sih kalau misalnya dari Jawa Timur mau pergi ke Sumatera, udah ada belum ya kereta? Pokoknya kalau dari kita mau pergi ke satu tempat biasanya lebih dari 1 jam. Right, then we want to drink, we want to eat. Nah, that's a tray table, we call it. Meja lipat, betul. Ya, yeah? Okay. Is locked in the upright position. Maksudnya juga itu harus disimpan, gitu. Supaya dia nggak posisinya, karena kalau di plane itu biasanya ditarik. Ya, yeah? Ditarik dari depan. Nah, itu harus dikembalikan lagi. Upright, upright itu tegak, lurus, begini. Okay. Now, make sure that your tray table is locked in the upright position and that your seat back is also in the upright position. Ini bukan seat belt ya, tapi seat back.
The back of your seat is also in the upright position. Okay, and please check, nah ini dia nih, that all electronic equipment is turned off. Semua electronic equipment turned off. Yang pada bawa iPad, yang pada bawa tablet, yang pada bawa handphone itu harus off, including cell phones. And switching them to airplane mode is not enough. Remember this? Okay, and then kuncinya sebetulnya, thank you and have a good flight. Berarti dia on a plane, right? Bukan in a bus. Walaupun tadi kalau di airport bisa juga kan announcement tentang bis yang mau pergi dari terminal satu ke terminal lain, right? Okay, but it's on a plane. Okay, tunggu dulu, tunggu. Saya kembali lagi ya. Jadi jawabnya nih waktu itu on a plane. When is the announcement being made? If you understand the context of the announcement, then you will also know that the answer for this is at the beginning of the trip. Karena tadi kan itu semuanya peraturan sebelum berangkat. Dan di akhir, okay, the flight attendant said, the cabin crew said, have a nice flight. Kan gitu ya. Okay, so ini kembali lagi setting and WH question, when. Okay, now the third one, what must be done with all cell phones? Kemarin jawabnya yang benar apa ya? Masih ingat nggak? What must be done with all cell phones? D, Tommy bilang Delta. Okay, Sylvia bilang Delta. Yang di YouTube masih ingat nggak? Pak Lutfi, yang di YouTube? Masih nih, ya. Mereka juga bilang Delta banyak semua sih. Good. Dari Shelly, dari Rizky, ada Delta. Good, berarti anak-anak ngikutin kita ya dari... Yes, dari... of course. Oke, okay, great. Oke, okay. Nah, kunci kan selalu kan kita mau kunci ya, mau tahu kuncinya di mana sih, Miss? Kuncinya di mana, Sir? Gitu kan. Nah, di sini dong. Please check that all electronic equipment is turned off. Semua electronic equipment, alat-alat elektronik, termasuk including cell phones. Tapi di sini ada warning nih, ada peringatan. Switching them to airplane mode. Kalau kalian pegang smartphone, pasti ada ya. Mau dimatiinnya bagaimana? Mau hanya, oh kalau gitu airplane mode aja. Nah, nggak bisa ternyata. Karena di sini dikatakan switching them to airplane mode is not enough. Not enough berarti tidak cukup. Harus benar-benar off. Jadi, oke, okay, go back again to the question. Berarti tadi D jawabnya kan, they must be turned completely off. Totally off. Oke, okay? Oke. Okay. Ini hanya mengingatkan kembali kenapa ya, ini juga what must be done. Kan gitu kan? Jadi what, tapi bukan a thing, but we're looking for an action. Oke, okay. Nah, mari kita lanjut. Sorry. Nah, mari kita lanjut. In the reading test, kita masuk ke reading sekarang. The reading test, you will read a variety of texts. Jadi kita bukan listen lagi a variety of conversation atau a variety of short talks. We will read, gitu ya, a variety of texts, right? And answer several different types of reading comprehension questions. The entire test will last 75 minutes. Jadi ada 75 menit waktunya. Berarti itu 1 jam lewat 15 menit. Ada 3 part. Tadi kan kalau di listening ada 4 part, di reading ada 3 part. Part 5, part 6, part 7. And directions are given for each part. Di setiap sebelum kita mengerjakan part 5, sebelum mengerjakan part 6 dan part 7 tentunya ada directions ya. Nah, ini very very important di sini nih ya. You are encouraged to answer, lihat yang kalimat terakhir. Okay. You are encouraged to answer
as many questions as possible. Jadi, anak-anak, jawablah semua pertanyaan, baik itu di listening maupun itu di reading. Walaupun tidak yakin dan bahkan mungkin tidak tahu jawaban yang benarnya. Oke, karena kan berdoa dulu tadi, kalau udah nggak tahu kan ya, kemarin kita mau berdoa kan gitu, dan terus ya udah deh A B C D B kali, right? Karena tidak ada penalti, berarti tidak ada sistem minus gitu. Kalau kamu tidak menjawab dengan benar ya dapatnya 0, bukan minus 1. Tidak ada penalti. So try your luck. Kita coba ya keberuntungan kita, jawablah semua pertanyaan. Oke? Okay? Nah, untuk the reading test, berarti kan ada tadi 75 menit nih. Ada berapa soal tadi? Coba masih pada ingat enggak ada berapa soal for the reading? Yuk, berapa soal ya? Masih ingat enggak tadi ada berapa soal in the reading? Yes, 100 Ananda. Zita, berapa soal? Oke, okay, Reva, thank you, 100. YouTuber, gimana YouTuber? Hey, wait a bit ya, sebentar. Dari Shelly lagi nih, 100. Ya. Dari Hajam juga 100, ya. Semua dapat kayaknya sih. Udah, masih ingat ya. Ada ingat kayaknya. Questions. Nah, sekarang bukan pertanyaan bahasa Inggris, sekarang pertanyaan matematika. Jadi, kan 100 problems, you have to do it in 75 minutes, right? You are given 75 minutes. Kita diberi waktu 75 menit. Berarti kita kurang lebihnya nih. Kurang lebihnya satu pertanyaan itu jadi berapa menit tuh? Satu pertanyaan jadi berapa menit? Udah kita hitung tadi ya. Itu udah ada tuh 0,75 menit. 1,3 menit. Gak salah ya. Ini yang salah Mas Lutfi tadi yang ngitung loh, bini yang ngitung, saya nggak ngitung. Yang benar berapa tuh? 0,75 detik. 0,75 detik itu cepet banget loh. Tapi kan dikali 60 untuk semenitnya. Belum coba, ayo Din. Ini sekarang pertanyaan, bukan pertanyaan bahasa Inggris, pertanyaan matematika. Jadi okay. Kan tadi yang jawab. Yang jawab yang benar gimana? Ya kan ada 75 menit. 75 menit dibagi 100 kan 0,75. Benar. Tapi kan kita harus mengkalikan ke 60 detik. Gitu. Jadi 0,75 dari 60 detik adalah 45 detik. Gitu, teman-teman. Jadi, okay. Gitu. Dan ini kan kurang lebih ya. Okay. Kasarnya gitu loh. Ya. Tapi bukan 0,75 detik kan ya Din? Itu belum selesai hitungnya Bu. Itu 0,75 menit mungkin benar ya? 0,75 menit. 0,75 menit benar. Tapi kan kita mau berapa detik kan? Kan susah ya kalau kita bilang 0,75 menit. Benar, tapi itu betul. Nah, good. Ya. Nah, jadi maksudnya 75 dikali 60 sama dengan 4. Ini seru nih. Ternyata kita kemarin belajar agama, sekarang belajar matematika ya. Enggak. Oke, okay. Alright. Tenang everybody, tenang. Jadi kan kita punya 75 menit untuk mengerjakan 100 soal loh. Gitu aja deh mikirnya. Mungkin enggak 100 soal itu kita kerjakan dalam 1 menit? Itu pertanyaan saya. Kalau kita hanya punya 75 menit untuk 100 soal. Sekarang gini. Possible. Oke. Okay. 75 menit untuk 1 soal. 100 soal. Jadi mungkin enggak kita mengerjakan setiap soal itu 1 menit? Karena kalau setiap soal dikerjakan 1 menit, apa yang terjadi? Semua soal kamu kerjakan 1 menit. 1 menit dikali 100 kan? Sama dengan berapa menit? Seratus menit, Tommy. Nah, sedangkan kamu punya waktu 100 menit enggak?
Punya waktu 100 menit nggak? Enggak. Punyanya berapa menit? Punyanya berapa menit? 75. Jadi berarti satu soal tidak mungkin dikerjakan. Oke, satu soal tidak mungkin dikerjakan dalam satu menit ya. Kalau kita pukul rata nih. Right? Satu soal itu seharusnya ini diminta dikerjakan dalam 45 detik. Sebenarnya kalau kita hitung. Jadi tuh hitung-hitungannya begitu aja. Less than one minute. Ya. Oke. Nah, jadi kita udah hitung. Mudah-mudahan Mbak Dini sama Mas Lutfi tadi benar ngitungnya. Pokoknya. Ya kali aja kan saya gak tahu. Oke. Percaya aja. Oke. Katanya Mbak Dini sama Mas Suci itu katanya tadi 45 detik, Bu. Ya udah, oke. 45 detik. Memang ada soal-soal dari 100 soal itu yang mudah bagi kita, bagi kalian. Right? Sehingga ini gampang banget. Jadi enggak sampai 45 detik udah bisa tahu jawabannya dengan yakin dan benar. Alright, nah artinya apa? Artinya memang ada soal lain yang nanti mungkin lebih sulit karena kamu udah mengerjakan satu soal, 10 soal dengan lebih cepat dari 45 detik. Artinya ada soal lain yang bisa dikerjakan mungkin lebih dari 45 detik, masih bisa. Bisa sampai ke 1 menit. Ya, dah, oke, okay. Clear. Oke, okay. Nah. Kita punya 40 incomplete sentences. Kalau reading 45, udah sekarang lupakan bagaimana menghitung si 7. Jadi seru nih ya. Apa kuisnya ntar kita tanya. Kayaknya anak-anak jadi mikir. Mungkin pertanyaan kuis jadi pertanyaan itu kali. Bukan pertanyaan the English question. Oke. Okay. Anyway, yuk kita mikir lagi ke bahasa Inggris ya. Oke. Okay. Now, so... In part 5, you have 40 incomplete sentences. And in part 6, you have 12 numbers, okay, for text completion. Okay. Nah, karena udah ngambil Viera kan udah pada mudeng, gitu kan sebenarnya. Hanya ini jumlah soalnya lebih banyak di TOEIC. Gitu aja. Nah, kita tidak tahu with the pandemic, right, I don't know about where you are. You are from all over Indonesia kan ya? Kan datang dari seluruh daerah di Indonesia nih. Jadi dan kondisi pandemi, right, in your region di daerah-daerah kalian mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau di Jakarta sih kita masih pandemi banget gitu. Soalnya angkanya masih 1000 gitu kan ke setiap hari gitu. Jadi memang sekolah-sekolah masih pada tutup. We are all closed. Everybody is working and everybody maksudnya school ya itu semua belajar dari rumah ya kan dengan begini nih dengan mengadakan entah pakai Zoom, entah pakai Webex, entah pakai Google Meet, right? Oke. Okay. Nah, tapi di daerah-daerah yang mungkin sudah bisa dibuka, ya, sekolah sudah bisa dibuka untuk berkumpul dengan 3M, dengan memperhatikan protokol kesehatan selama COVID-19, ya, berarti you still can do it paper-based. Nah, di tempat-tempat yang memang masih tidak diperkenankan untuk dibuka karena masih daerah oranye, gitu, atau daerah kuning masih belum hijau gitu kan mungkin you will have to take the CBT. This is like the Viera CBT, the computer based test ya. Oke, okay. SMK negeri 1 Alas sudah buka miss. Oke, okay, great, so you can take the test later on based test mungkin ya. Oke, okay. Nah ini incomplete sentences, jadi kalau di sini kita menghitamkan, ya kalau di sini seperti Viera kan, click on the letter. You click on the letter on the spaces provided. Gitu aja ya. Okay.
Right. Okay. Sekarang ini kenapa saya nggak mau. Nah. Oke. Okay. Nah. Tadi saya bilang kenapa 5 sama 6 kita gabung. Karena ujung-ujungnya yang diujikan adalah sama. Ini contoh dari 5 dulu. Dari part 5. Oke. Okay. Saya nggak mau tanya jawabannya. I do not want the answer. Jangan bilang A, B, C, D. Oke, yang saya tanya, yang saya ingin kalian paham dulu adalah this type of question is a vocabulary question. This type of question, ini test item ya, mungkin dia bukan pertanyaan, tapi itu test item. Oke, soal. Ini soal yang menguji vocab. Nih, lihat A, B, C, D. Coba diperhatikan dengan baik-baik. Nah, yang ini sebelah kanan adalah bentuk soal yang menguji grammar. Coba diperhatikan dengan baik-baik juga. Ya, silakan diperhatikan dengan baik-baik A, B, C, D-nya. Kenapa ini vocab? Kenapa ini grammar? Punya feel nggak gitu? Feelingnya, kok ini vocab ya? Ini kenapa grammar ya? Anyone knows? Saya kasih waktu berpikir dulu deh. Kalau sudah mikir, silakan. You can answer. Why is this a grammar question and not a vocabulary question? Yuk, kita mikir yuk. Ini grammar, bukan vocab. Nah, kalau ini vocab. Nih, lihat choice-nya. Look at the choices. Belum ada jawaban ya, mungkin. Nah, ada nih Alif. Kan, lagi mikir, Din, ya, biar tuh. Mikir. Ada kalau vocab itu beda kata, beda makna. Sedangkan grammar satu makna, beda kata. Ini biar mikir jawabannya. Di sini bagian mikir jawabannya anak-anak ya. Anak-anak bagian mikir pertanyaan saya. Oke, okay. Biarin aja dulu Din, kita kasih waktu deh 10 detik lagi yuk, biar mikir, biar mikir. Kalau vocab tidak memperhatikan semua. Saya putus-putus ya Din. Enggak Bu. Oh ya udah. Just tell me when my connection is not good, okay? Ada nih saya nemu dari YouTube cukup menarik dari Nani lagi nih katanya kalau grammar itu kata dasar yang sama katanya begitu. Kalau vocab? Vocab belum ada nih. Baru dari grammar aja dia bilang kalau dari grammar itu katanya kata dasarnya sama gitu. Oke. Okay. Nah kalau vocab berarti memang beda-beda katanya gitu ya? Beda mungkin. Kata sama sekali. Mestinya gitu ya. Oke, okay. Din dari Webex gimana Din? Di sini terakhir cuma bilang putus-putus. Belum ada lagi, cuman aku tadi lihat yang sebelumnya. Dian Anggra ini bilang grammar menguji tata bahasa atau kaidah penggunaan bahasa. Sedangkan vocab itu kosakata atau pembendaharaan. Iya, iya. Ya, jadi sekarang bedanya apa? Gitu dari sini dan sini. Tadi mungkin jawaban yang betul tadi yang dari YouTube ya. Saya nggak tahu, soalnya saya nggak lihat Webex, saya lagi nggak lihat chat box ya. Oke. Okay. Oh ini ada, bentar. Ini ada setengah yang benar sih setengah. Di sini ada bilang soal vocab menentukan kata yang tepat, gitu ya Bu. Tapi sedangkan soal grammar menentukan bentuk verb yang tepat. Nah, ini jadi setengah benernya ini. Iya.
rada-rada benar, tapi juga ya. Oke. Ya. Jadi mari kita kita eksplorasi nih sekarang gitu kan. Learning is fun. Right? Yuk kita eksplorasi yuk. Nah, jadi kalau vocabulary anak-anak cepat aja ngelihat nih A B C D. Ini katanya enggak ada yang sama loh. Blas, enggak sama. Yang satu produk, yang satu scent, yang satu sale, yang satu trend. Mana samanya? Mau dilihat dari mana juga? Hah? Ada samanya sebetulnya. Samanya di mana ya? Ini katanya berbeda, kata-katanya berbeda. Oke? Iya, si Mia udah jawab tuh kalau grammar jenis katanya berbeda. Itu apa? Kalau grammar. Ini katanya berbeda, tapi jenis katanya Mia, jenis katanya gimana? Sama atau beda? Ini saya mau tanya Mia nih, karena si Mia tadi bilang kalau grammar tuh jenis kata, jenis yang dimaksud dengan jenis apa sih? Noun, adverb. Tadinya udah jawab tuh Bu. Oke. Vocab jenis kata sama, jadi harus paham artinya. Iya. Oke. Nah, jadi, nah, karena anak-anak balik lagi ngomong jenis kata ya. What you mean by jenis kata adalah fungsinya dia, jenis itu punya fungsi. Jadi kalau kita bicara kata-kata ini, betul tadi yang mengatakan kata dasarnya sama, tetapi berbeda mungkin jenis. When you mean about jenis is parts of speech. Bahasa kerennya itu parts of speech. Oke, dah, yuk. Everybody? Oke. Parts of speech. Jadi ini kata dasarnya kan sama kan semuanya ya. Oke. Tapi di sini responsible. Di sini responsibly. Di sini responsive. And di sini responsibility. Yang membuat A, B, C, D beda itu apanya? Ini I am responsible for. Akhirannya tuh Alif udah pinter tuh akhirannya. Betul Alif, kenapa akhirannya berbeda penggunaannya? Ya, oke. Okay. Tunggu, kenapa akhiran fungsinya miss kata Poli? Benar Din? Betul Bu, walaupun kayaknya dia tadi itu ya kirim privately ke ibu ya, karena nggak muncul di aku. Oh oke, sorry, Polik udah ngomong, fungsinya berbeda ya. Jadi I am responsible, berarti saya bertanggung jawab. I am a I do my job responsibly. Saya melakukan pekerjaan saya dengan penuh tanggung jawab. Beda loh fungsinya, gitu kan? Oh si Dini itu, atau anak-anak nih kan kalau lagi chat, gitu kan ya, kenapa waktu itu kita pernah sampai bagi-bagi pulsa, gitu kan, gak pakai quiz, karena responsif. Kalian sangat responsif. Itu beda loh, dengan responsibly, beda dengan responsible, fungsinya dan penggunaannya berbeda. Dengan responsibility, I have the responsibility to teach you, gitu misalnya. Beda kan? Yang satu kata benda, yang satu kata kerja, yang satu kata sifat, yang satu kata sifat tapi adverb apa ya? Adverb kata keterangan, gitu. Nah, itu kalau sudah ada kata-kata dasar yang sama, ya, namun beda fungsi tadi, ada noun. Tadi kan akhirannya katanya sama, akhirannya tuh akhirannya beda. Kalau akhirnya bli-bli-bli-bli, apa tuh akhirannya yang tadi jawab, akhirannya beda. Kalau li-li-li-li, jadi akhiran apa ya? Li-li-li-li. Tuh Mbak Dini udah kasih tahu, same part of speech-nya beda.
kalau grammar parts of speech-nya beda. Ya. Kalau vocab, parts of speech-nya sama. Itu tadi Mbak Dini udah kasih tahu. Oke. Okay? Nah, coba tadi ada soalnya udah ada yang jawab tadi akhirannya. Dari beda. YouTube ada nih yang jawab nih, Bu. Ya, apa? Katanya adverb, bener nggak sih? Bener dong. Tapi sayang kita lagi nggak bagi-bagi pulsa. Kita lagi nggak bagi-bagi pulsa lewat partisipasi ya, Via. Oke. Okay. Nanti next time deh. Oke. Okay. Nah, jadi responsibly, betul banget. Oke, okay. Kalau udah li itu adalah apa? Adverbs. Akhiran itu suffix. Tuh, udah pada pinter. Nah, kalau ti gimana kalau ti? Kalau berakhiran dengan ti, bukan li. Gimana dong? Itu kata-kata apa ya biasanya ya? Fungsinya sebagai kata apa ya? Jenisnya kata apa itu? Li, adverb. Kalau ti, tuh Farhan udah jawab tuh. Ardi udah jawab. Di YouTube ada yang jawab nggak? Ti, Mia juga udah jawab. Ada banyak yang jawab. Jawabnya benar apa salah? Ada yang benar, ada yang salah sih. Yang benar apa sih kalau ti? Di sini ada yang jawab noun katanya. Betul. Jadi kalau sebuah kata berakhiran dengan ti, itu biasanya is a noun. Sebuah kata berakhiran dengan li, biasanya apa tadi? Kata keterangan, adverb, gitu kan ya. Sebuah kata berakhiran dengan siv, itu tuh ada if, I-V-E. Responsive, itu biasanya kata apa? Adjective, itu tuh Farhan tuh. Oke, good. Itu yang harus kalian tahu. Kuncinya di situ sebetulnya nanti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, ya. Nah, kalau ini semua apa dong? Tadi kan Miss Dini udah tulis tuh, kebetulan tuh tadi saya lihat tuh di chat box. Kalau vocab berarti semuanya tuh either kata benda, semuanya kata benda, atau semuanya kata kerja, atau semuanya kata sifat, atau semuanya kata keterangan, gitu. Tapi beda-beda katanya. Nah, kalau ini semuanya kata apa ya? Produk, stand, sale, trend, semuanya kata apa coba? Farhan, apa itu? Kata kerja, hah? Kata kerja bener. Sale lo, bukan sell lo, Mia. Mia betul. Oke, Silvi betul. Oke, produk kan? Produk, sebuah produk itu kata apa? Is it a noun? You don't know, Alif. I don't know. Gimana nih ngejelasinnya nih? It's an object. Ya, jadi a noun ya, noun. Everybody answer kata benda is a noun. Nih, handphone. Handphone tuh kata benda apa kata kerja atau kata apa? Yang menunjukkan benda, handphone. Kata benda atau kata kerja atau kata sifat atau kata apa? Oke, noun, handphone ya, kata benda. Nih, saya punya two glasses, I have two glasses. This is my reading glass. Jadi kalau saya harus lihat screen, I have my reading glass. Kalau saya nggak lihat screen, I have my farsighted glass. I have two glasses. So what is the glasses? Kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kata apa? Iya, kacamata. Betul, Camilla. Kacamata itu kata benda, kata sifat, atau kata apa? Kata benda, kan? Oke. Okay. Ya? Oke. Okay. Good. Now. Listen. I have... Tadi saya bilang, kan? I have small glasses. This is smaller than this one. Yang ini gede. Lensanya. Yang ini kecil. So saya bilang, kadang-kadang saya suka, tolong dong ambilin kacamata saya. Yang mana? Yang itu loh, the small one.
gitu. Bukan yang gede, yang kecil. Jadi small itu kata apa? Yang menggambarkan ini. Adverb atau adjective? Adverb atau adjective? Menerangkan kata benda atau menerangkan kata kerja nih? Adjective. Kenapa adjective Putri dan yang lain Agatha? Kenapa? Kenapa adjective? Bukan kata kerja, bukan kata kerja. Ayo, menerangkan. Iya, karena dia menerangkan kata benda. Itu adjective. Ya kan? Oke, udah ya. Oke. Nah, kembali ke sini yuk. Ini semua kata apa yuk? Kan kalau vocabulary berarti jenis katanya sama gitu. Tapi beda katanya. Ini apa yo? Produk. Sebuah produk. Itu kata apa? Is it a noun or an adjective? It's a noun. Okay. Scent. Do you know what scent means? Scent apa scent? Aroma, Sylvia. Jadi a noun. Ya, bau atau aroma. Okay. Sale apa sale? Sale itu bukan sell. Huh? Berlayar, Tommy, berlayar itu sail, Tommy, berlayar itu S-A-I-L, ya, diskon, oke, di sini sale itu penjualan tika, betul, oke, sale itu di sini artinya penjualan, tren, kalau tren apa? Kalau tren. Sale bisa juga promo. Oke. Tunggu, tren apa tren? Perkembangan. Right? Jadi kalau kita tadi produk, ini sebuah aroma. Ini sebuah penjualan. This is penjualan. Ini perkembangan. Tuh, bahasa Indonesianya berakhiran an-an-an-an. Jadi ini semua kata benda noun. Okay, got it? Vocabulary, the same function. Kata jenis katanya sama. Semua sama, tapi beda-beda katanya. Kalau grammar, kan beda nih tadi. Ada li, ada ti, ada if. Berarti tidak semua kata benda di sini. Ada kata bendanya, ada kata keterangan tadi adverb ya, terus ada adjektifnya tadi kata sifat, ada t-nya, ada kata bendanya juga. Oke, okay? Dulu ya, masih pusing-pusing sedikit tapi nggak apa-apa, right? Yuk, kita mau main sekarang. Ayo, yuk main yuk, biar nggak pusing. Mari. Nah, anak-anak yang di ya, anak yang di YouTube tentunya menjadi supporternya Pak Lutfi. Ya Lutfi. Ya? Oke. Okay. Ada berapa supporternya Lut di YouTube Lut? Lumayan banyak. Lagi ikut live streaming di YouTube. Dari YouTube itu kalau saya lihat sekarang yang lagi watching ini ada 93 orang nih. Oke, wah seru juga nih ya. Oke, bisa maju pilkada, Lut. Oke, 93. Oke, ini Mbak Dini. Mbak Dini supporternya ada berapa Mbak Dini yang di Webex? Di Webex ada 280-an, Lut. Oke. Oke, jadi ya udah di Webex lebih banyak ya. Ya udah, nggak apa-apa kan? Kan belum tentu benar. Oke, so. Nah, ini kita mau main, jadi saya harus stop sharing dulu. Jadi, dulu ya. Mbak Is, mungkin bisa jelaskan dulu ke anak-anak mainnya bagaimana supaya anak-anak tidak bingung. Oke, jadi nanti teman-teman yang ada di Webex akan terpaksa mendukung saya. Karena saya tim Webex, ya. Tapi untuk yang ada di YouTube,
akan mendukung Pak Lutfi gitu. Jadi kita akan main nih. Saya akan pilih angkanya. Sudah kelihatan belum Dini dan Lutfi? Sudah. YouTube juga ada. Nah, ini akan sebentar. Udah kelihatan belum? Di Webex sudah, Bu. Di Webex sudah kelihatan kan? Sudah ada. Uh-uh. Oke. Di YouTube sudah keluar belum? Elvi. Halo? Halo? Pak Lutfi? Saya jadi unstable ya. Sebentar. Saya halo, oke. Halo, kedengeran suara saya nggak ya? Halo. Hai, Bu. Halo. Dengar nggak? Tadi soalnya saya sempat hilang-hilang deh kayaknya. Jadi saya pindah connection. Can you hear me now? Udah, oke. Oke. Ya, yang di YouTube sudah lihat? Mas Lutfi, sudah lihat? Belum ada ini ya kayaknya. Lutfi. Kayaknya Lutfi yang lagi putus-putus. Halo, Lutfi. Oke. Lutfi yang hilang. Ya udah. Ya, sekarang Lutfi yang hilang gitu. Hello. Oh, udah kembali. Sorry, tadi ada sempat mati nih. Gimana, Bu? Are we ready? Yang di YouTube sudah lihat? Sudah jelas? Ya, udah di YouTube udah tampil nih sekarang. Oke. Jadi, begini. Ibu Dini akan memilih 100, 200, atau 300. Mas Lutfi juga nanti akan memilih angka. Nah, tentunya kalau semua benar, jadi angka ini nanti kalau misalnya angkanya 100 gitu kan, ada pertanyaan nanti di balik 100 gitu. Nah, tapi saya ingin kalian menjawab terlebih dahulu. Menjawab, bukan menjawab ABCD-nya loh, bukan menjawab ABCD. Menjawab dulu. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan is it related to vocabulary or is it related to grammar? Itu ya. Jadi jawabnya tinggal vocab atau grammar. Vocab atau grammar. Itu aja. Jangan jawab dulu is it, apakah itu A, B, C, D. Jangan. Kita berpikir dulu perlahan-lahan nih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Dini mau milih angka 100 terus jawaban timnya benar, jadi kalian harus chat nih ke Ibu Dini, ya, chat ke Ibu Dini. Nah, nanti kalau jawabannya benar, berarti aku dapat 100 timnya Ibu Dini, gitu. Halo, ini ada yang geluduk-geluduk, halo. Oke, ini dari Lutfi ya, Lutfi ngetik sesuatu. Udah. Oke, jadi ada, nah. Terus kalau misalnya nanti Lutfi milih 200 dan teman-teman di YouTube akan membantu Lutfi kan, gitu kan. Nah kalau jawabannya benar ya berarti Lutfi tim dapat 200. Jadi ujung-ujungnya siapa yang akan dapat angka, iya nanti jawabnya di kolom chat aja ya Sylvia, iya. Oke, so siapa yang akan mendapatkan angka, kan tadi the highest skor gitu kan ya, angka yang paling tinggi. Oke, jadi kita pilih siapa duluan nih yang mau ini. Yuk, Din, kan ladies first gitu kan ya. Ya, ladies bisa first deh. Iya, ngingetin aja teman-teman nanti jawabnya ke, ya bisa ke all panelist atau ke saya ya, jangan ke Bu Hafil. Malah jangan ke Bu Hafil karena kan kalian tim saya ya. Saya nggak punya tim loh. Nggak ada. Aku mau 100 ribu yang agak mungkin. Hah? Gimana sih Din? Kamu gak percaya sama tim kamu? Itu tim kamu hebat-hebat loh.
Nah, bukan gitu, okay, okay. Pemanasan dulu. Oke, okay, so 100 nah, ya. Nah, tuh teman-teman. Vocab atau pertanyaan vocab atau pertanyaan grammar. Grammar. Jadi jawabnya tinggal vocab atau grammar. Tuh. Kenapa sih? Kok nggak muncul? Apanya yang nggak muncul? Teman-teman jawabnya, ini ada yang lucu jawabnya, vocab sama dengan conjunction. Jadi sebenarnya itu vocab atau grammar. Oke ya. Sebagian besar di sini jawabnya vocab, Bu. Sebagian besar. Sebagian besar, hampir semuanya. Okay. Ada yang jawab grammar sini, tapi entah kenapa nih banyak kan jawabnya vocab. Oke. Okay. Nah, aku ikutin teman-teman kan, Bu. Tahu terserah kan. Ini mau percaya sama yang mana, mau percaya sama yang vocab atau mau percaya sama yang grammar gitu. Mau percaya yang mana? Aku ngikutin suara terbanyak nih, Bu. Biar nanti kita kan belajar, ya kan? Oke, okay. Suara terbanyak mengatakan apa? Cap. Benar enggak tuh teman-teman? Okay, dari. Betul. Betul. Salah dong. Betul apa salah, Din? Coba Bu di-reveal. Enggak ada di sini jawabnya soalnya. Oke. Okay. Oh, sorry, sorry. Is it? Let me see, let me see. Kayaknya okay. Ada di situ deh, Bu. Tuh, salah kita, gengs. Jadi saya sengaja ngikutin loh, Bu. Karena teman-teman kayaknya masih terjebak gitu ya. Kalau aku lihat beda semua nih katanya. Berarti ini adalah vocab. Nah, ternyata grammar tuh. Kenapa tuh, Bu? Ada yang hahaha ketawa gitu. Oh ya, karena hahaha. Karena ini memang kata-katanya beda gitu kan. Ya. Tapi jenisnya, okay, so ini mempunyai parts of speech yang khusus tadi kan. Ya. And tadi udah bener loh yang jawab conjunction. Iya, betul. Jadi tapi lucunya jawabnya gini, vocab sama dengan conjunction. Ini sebetulnya kalau udah conjunction ya, kalau udah conjunction berarti itu is a grammar question. Gitu ya. Aja ya. Tadi yang untuk jawab conjunction siapa tuh? Udah naik banget sebentar ya. Waduh, horror katanya. Ya. Mia, Mia yang jawab. Ayo. Oke, Mia yang jawab. Mia ya. Jadi sebetulnya Mia betul. Ini adalah apa tadi? Conjunction. Tapi jadi itu masuk ke grammar ya, Mia ya. Oke. Okay. Yuk. Mau berapa lu? Okay, I'm quite confident with my team, and I like to take risks gitu ya, you know me. Dan buat teman-teman, saya rasa juga udah mulai ini nih. Coba yuk kita langsung, let's langsung aja ke 300 nih. Okay, saya juga mau ingat lagi buat teman-teman di YouTube nih ya, Bu, supaya diulang lagi supaya ngerti. Jadi kita bukan jawab jawabannya ya, tapi kita analisis nih. Kira soal grammar atau vocab sih? Tekan ya. Alright guys, I'll wait for you guys buat lihat nih. Which one do you think nih? Grammar or vocab sih? Wah, curang nih yang di Webex bantuin salutku juga. Wah. Tenang aja Bu Dini, saya nggak lihat yang di Webex nih, saya lihat yang di YouTube aja. Oke, di sini sekarang sudah lihat nih grammar, mostly semua bilang grammar nih di sini nih. Oke, percaya. Grammar. Oke. Pak Lutfi jawab, percaya nggak sama timnya, sama supporternya? Percaya kayaknya sih. I'm trusting this one. I'm trusting there, okay. This one. Grammar kayaknya sih ya. Udah keluar tuh. Grammar ya. So, jadi good job guys. You got this one. 100 dong, langsung. Ya. Gimana? Congrats. Oke, okay. Tadi udah aku ngikutin teman-teman ternyata salah. Hati-hati ya, pendukung Dede. Jangan mencelakakan yang didukung. Wah, repot kalau begitu. Coba deh mau ngikutin Falsi lah ya, jangan sampai 300 ribu.
Ada yang 400 nggak, Bu? Enggak. Orang nggak ada. Kamu minta 100. Oke. Okay. Nah, what is this? Oh, belum keluar ya di aku. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah. Ayo, apa itu? Oke, okay. Nah ini mostly jawabnya juga oke, okay, Bu. Nah, percaya apa enggak? Boleh deh percaya kali ini. Tadi Mbak Dini punya, Mbak Dini belum trauma kan? Enggak trauma ya, Din? Enggak lah okay, ya. Bu. Kayaknya insya Allah sih ini oke, Bu. Oke, okay. Coba kita lihat. Nah, tuh, apa akhirnya, tuh? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. So, the answer okay. Is vocabulary, ya. Itu semua, by the way, fine. Front, large, itu kan ya. Oke, okay. Yeah. Tapi dia different words gitu kan. Oke, okay. Jadi dapat berapa, Din? 200, Bu. 300 dong ya, kan minus 100 tadinya. Bukan. Oke, okay, udah, yuk. Lutfi, masih leading loh. Masih right. Leading loh. So, kita ganti strategi ini. Sekarang I wanna take it slow karena kita udah di lead ya. So, let's just I'll choose the 101. Gak usah ya, kasihan ya soalnya ya kalau di jauh. Bakal kalah juga sih, Bu, kalau ayo. Alright. Guys, again, saya mengingatkan lagi bukan jawab soalnya, tapi kita analisis kira-kira ini vocab atau grammar sih. So, which one do you think? Okay. Lihat dulu, lihat soalnya, lihat jawabannya. Apa sih kira-kira? Okay, udah boleh banyak yang masuk nih, Bu. And again, saya akan percayakan ke teman-teman nih, mostly pada bilang vocab. Mari kita lihat jawabnya dulu ya. Is it true? Is it true? Yep. You guys got it right again. Nice one, guys. Thank you. Eh, jadinya dapatnya 400 ya? Oh iya, kamu itu 100 yeah. Ya tadi. Yes. Karena si Lutfi being very humble, Dean. Kan. Ya, enggak ada guna sih bakal kalah juga. Okay. Kalah dong, Din. Mana nih? Oke, okay, ya udah. Kan mau enggak mau Dini, yuk pilih. Tanya putus-putus ya. Halo? Bu. Halo. Iya. Oke. Oke. Udah. Ya. Ayo dong teman-teman ya, please. Coba jawabannya apa nih? Help. Udah, Din? Halo? Lutfi dengar saya nggak ya? Dengar, Bu. Dengar kok. Kenapa si Dini yang putus-putus sekarang? Kayaknya emang koneksinya ya. Halo, Bu. Udah dengar belum? Ya. Udah. Oke. Okay. Yuk, Din, mau percaya nih, apa? Halo. Ya, ya. Din, enggak, saya udah dengar kamu. So, what is your response? Oke. Okay. Kok belum ada yang masuk ya di aku atau telat? Karena tadi sempat putus. Kok di saya masuk banyak? Di saya yang di Webex. Tadi saya sempat, udah nih, Bu. Mereka mostly jawabnya ini adalah... Oke. Okay. Mari kita lihat. Tuh. Kayaknya udah lebih pede. Jawabnya udah lebih cepat dan yakin gitu. Jadi udah lebih pede. Ya. Jadi apa artinya? Nah, jadi Dini dapat 400 sekarang. Mari. Lutfi. Oke. Okay. Alright. Ya, okay, sekarang pasti menang ya, udah pasti menang ya, Lut. Oke. Okay. Tapi kita nggak bisa kasih pulsa ke 90 orang.
sebenarnya tekniknya belum pasti loh Bu, kalau siapa tahu kan ya, technically loh. Makanya jangan sombong seperti itu guys, kita mesti tetap, emang sih kemenangan kayaknya udah di tangan gitu kan ya, tapi tetap analisa secara serius, jangan sampai kita misplay gitu, misstep and then salah gitu kan ya. Okay, which one do you think nih, again, vocab or grammar? Coba saya lihat. Di sini, wah kan ada mix nih, udah mulai mix di sini Bu. Tapi udah jadi most ya, karena saya akan pokoknya yang terbanyak apa sih gitu kan ya. Pokoknya saya percayakan dengan teman-teman di sini. Mereka pada bilang vocab. Pada bilang vocab ya. Vocab, percaya. Is it true? Percaya kan? Pokoknya saya percayakan ke mereka vocab. Oke. Bener gak, Lut? Bener gak sih kira-kira? Tuh, udah keluar, Lut. Udah keluar. Wow, okay. Congrats again, guys. Okay, so that means... Okay, that's your last score, ya? Can you see the score? Yep. Total victory ini for me. Ya, okay. Saya cuma mau ingin, ya, teman-teman, anak-anak, ini sebenarnya gampang. Ini semuanya sama, ini signifikan. Ya kan, significant, kalau important, ingat nggak kata-kata important gitu, kalau important itu penting kan. Nah jadi semua kata-kata tadi memang betul yang berakhiran dengan ent gitu, ant ya, terutama itu important is an adjective, this is an important meeting misalnya kan, jadi pertemuannya yang important berarti menjelaskan mengenai pertemuan, menjelaskan noun, right? Kalau menjelaskan noun itu berarti is an adjective. Begitu kamu sudah bisa mengidentifikasi ini adjective, berarti kalau nggak tahu ini, ya pokoknya ini semua adjective juga, itu loh, right? Itu semuanya sebenarnya adjective. Nah kalian bisa belajar sebetulnya dari sini, bisa belajar bukan hanya belajar kata-kata apa di sini, tapi you belajar juga kan, kita semua harus memperbanyak our vocabulary kan. Oh detailed, oh kalau detailed itu jadi adjective. Oh jadi kalau adjective tuh bisa juga ya di belakangnya pakai ed. Oh kalau secure tuh adjective ya, kirain security itu kan satpam. Nah iya, tapi security itu satpam karena dia melakukan pekerjaan untuk secure the building, make the building secure, gitu kan, supaya aman, right? That's why they are called security people, security officers. Oh kalau updated, itu adjective juga, iya. Jadi dari sini anak-anak bisa belajar, oh berakhiran dengan ID, itu gak selalu kayak walked gitu ya, walked, kan itu verb. No, yes it's a verb, tapi ini beda ya. Kalau di sini dia fungsi sebagai adjective. Itu loh, oke, so we are done with this, berarti saya stop sharing ya, jadi pemenang ada di tangan YouTubers, gitu kan? Betul nggak? Halo? Selamat ya, YouTubers. Selamat ya, YouTubers, oke. Oke. Nggak di YouTube aja deh, jangan-jangan. Can you see my screen now? Tapi sebelumnya Bu, saya juga mengingatkan buat teman-teman, nggak di Webex pun ataupun di YouTube, mohon please comment responsibly gitu kan ya, please keep the comment on track gitu kan ya. Karena kan di sini memang public forum istilahnya Bu ya, jadi be mindful of your comments, karena kan kita sedang di ruangan publik gitu kan ya, jadi karena nanti akan tercatat tuh gitu kan ya. So please be mindful of your comments, itu aja sih saya mengingatkan ya. Yeah, okay. Sorry, I forgot about saying that in the beginning. Uh-huh. Ya, jadi kembali lagi betul.
thank you ya Lutfi ya, mengingatkan ya. Jadi itu selalu ada etika kita berinteraksi walaupun itu box gitu kan. Di mana-mana selalu ada etika untuk itu tadi Mas Lutfi bilang mindful. Jadi dipikirkan dengan benar. Tuh, maksudnya kita komen yang berkaitan dengan apa yang kita bicara. Komen yang memang tidak ada hubungan dengan this lesson, kami harapkan untuk tidak dilakukan. Alright. Nah, Mas Lutfi boleh aja silakan di spam, silakan di delete ya. Lutfi juga punya otoritas untuk itu. Oke. Nah, kita balik ya. How do we learn new words? How do we learn vocabulary? Gitu, yuk. Kayaknya kita mau main nih di sini. Oke. Ya, kita masih punya 5 menit, yuk. Ini hanya cuman 10 menit lagi lah. Yuk, kita main lagi, yuk. 5 minutes. Nah, ini vocabulary tadi kan. Saya lagi, kita belajar dulu deh bagaimana how to, karena kan yang penting ujung-ujungnya adalah you have to have more vocab, you have to learn vocabulary to be able to answer questions in part 5. Gitu. Nah, yuk ada SK yang dari hospitality and tourism and hospitality nggak ya di sini? Are there anyone here from SMK yang kebetulan hospitality industry? Biasanya itu tourism and hospitality gitu. Ada nggak? Ada, Din, Webex? Ada, tuh Sofia. Ya, okay. Ya, tuh saya hospitality, Andreas bilang. Okay, great. Jadi berarti kalian bisa menjawab ini. Jawabannya semua dari anak hospitality. Okay, ya. Nah, mohon diingat tuh SMKN 1 ada jurusan kelautan. Oh oke, okay. Ya udah, yang urusan laut enggak apa-apa. Oke. Okay. Nah, because the TOEIC test itu kan juga umum untuk tapi dunia kerja. Jadi tidak semua pertanyaan juga akan keluar yang urusannya sama hospitality. Tapi saya kasih contoh, ini hanya contoh. This is just an example of how we can learn our vocabulary. Gimana sih cara belajar vocab itu selalu kita bisa mengingat. Oke, kita contoh, saya berikan contoh di sini adalah mari kita belajar vocabulary yang memang digunakan, acap kali digunakan di hospitality industry. Misalnya, nah anak-anak hospitality ini bisa bantu teman-temannya karena biasanya di hospitality industry ini saya kasih contoh aja, ada yang namanya hotel management, ada yang namanya bagian event planning ya, bukan event, itu event, okay? Event planning, ada yang bagian food operations, ada yang bagian front of the house, atau biasanya juga mengatakannya front office, gitu. Terus stop sharing dulu. Bentar, Din. I need to stop sharing the screen. Kenapa saya nggak bisa? Ini suka kejadian nih. Okay. Stop share, baru bisa nih ya. And then I'm going to go to, oh anak-anak bisa lihat ke screen. Tunggu dulu, kita buka dulu si Jeopardy. No. Saya nggak bisa lihat ini masalahnya. Oke. Okay. Nanti belum screennya. Udah. Tapi di sini masih, oh udah. Di YouTube sudah ganti, Lutfi? Biasanya ada flag ya, ada lag. Iya, yang dari YouTube belum sini, masih yang PowerPoint tadi. Sekarang udah? Not yet. Tapi udah Bu, gak apa-apa lanjut aja, nanti kita kan memang delay, emang YouTube kan delay, so please keep going. Oke, Dini udah, Din?
Udah, Bu. Jadi ada di Jamboard ya sekarang ya, yang jobs occupations itu kan. Oke. Okay. Mudah-mudahan di YouTube ada juga dalam waktu dekat. Oke. Okay. So I think you can see this ya. Jadi di sini anak, di sini ada sticky notes, tuh kan sticky note nih. Ada sticky note yang berwarna apa aja nih warnanya? Green, blue, yellow. Okay, we have also here green, blue, two blues and yellow. Nah, saya mau taruh di mana ya kita ketemu ini, these are the types of jobs, bukan? Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di hospitality industry dalam sebuah hotel misalnya. Nah, kalau misalnya front desk misalnya, you are a front desk, itu ada di bagian mana ya? Ada di bagian hotel management kah? Ada di bagian event planning kah? Ada di bagian food operations atau front of the house? Jadi tugasnya anak-anak sekarang adalah meletakkan si sticky note ini, si sticky note ini yang berwarna-warni ini di kelompok yang benar. Oke. Udah ada yang bantuin belum, Din? YouTube lihat ya, mudah-mudahan. Yuk, Dini. Ya, sudah. YouTube, oke. Okay, yuk, mau ditaruh dulu. Mice Manager mau ditaruh di mana ya, Mice Manager? Dinda, Mice Manager mau ditaruh di mana ya? Tanya di sini kalau Mice Manager di... Ada yang jawab front of the house, ada yang jawab hotel management. Ada mice manager, ada hotel management, bisa, atau front of the house. Mice itu apa sih teman-teman? Bukan jawabannya. Iya, by the way, mice itu apa? Yang saya tahu mouse. Mice apa ya? Halo? Mice. Ada yang tahu what is mice? Dari YouTube ada yang jawab tikus katanya. Tikus. Coba tikus kecil. Tadi yang dari apa namanya? Yang jawab, dari Sofia. Sofia jawab within incentive conference exhibition. Iya. Oke, apa tadi Mais dibantu meetings. Tadi apa? Ini yang ketikin ya, meetings. Saya juga ketik incentives. Bantu anak-anak. Conferences and exhibitions. Sorry. Oke. Ibu Dini sudah tulis ya? Meetings. Apa tadi? Incentives, conferences. Nah, itu dari Sofia ya. Oh, ada Sofia Sofia. Iya, exhibitions tuh. Nah, ini teman-teman dari hotel industry, gitu kan ya? Teman-teman dari hotel industry ini bantu menjawab. Oke. Okay. Ada juga convention for the sea. Steve's convention. Sorry, ada yang bilang C-nya itu convention. Iya, yeah, jadi bisa convention, bisa conferences, oke. Okay? Pokoknya itu untuk memang gathering, gitu kan, pertemuan, ya. Yeah? Alright, oke, okay, good. Nah, ini mice berasal dari sini. If you look at the M, the I, the C, the E, kan, mice. Oke. Okay. Oke, itu hanya untuk tambahan aja. Nah, jadi mice mau ditaruh di mana tadi? Jadi kalau meetings, incentive, conferences, exhibition, walaupun dia manager, tapi pekerja hubungan dengan clustering yang food operation, walaupun dia manager. Walaupun dia manager, tapi berhubungannya dengan mana? Walaupun dia manager, tapi dia berhubungan dengan jawabannya yang mana? Oke. Di Webex banyak event planning, Bu.
Oke, saya taruh di sini ya, karena dia manager di sini ya. Oke. Event planning. Sudah kelihatan kan? Oke. So we put event planning ya. Oke. Cari yuk yang juga event planning. Udah pasti tuh ada yang hijau juga tuh. Can you see that? Yes. Mm-mm. Wedding coordinator. Kita juga ada wedding coordinator. So we can put wedding. Halo, ada yang kluduk-kluduk. Halo, yang kluduk-kluduk. Oke. Okay. Sorry. So we can put wedding coordinator here, right? Nah, saya sekarang mau tanya, yang kuning-kuning, kecuali yang ini saya taruh. Yang kuning-kuning, you have, look at this, F&B manager kan, terus ada chef. Coba kita lihat yang kuning. Nah, mari kita ke kanan. Ada cook. Okay, so where do you think you want to put under which, okay, under which job, under which kelompok kerja? Do you think you want to put the yellow? Oke, okay, udah banyak ya jawabnya ya. Saya yeah, baca nih, operations. Yang yeah. Di Webex. Yang di YouTube gimana kabarnya? Halo? Yang di YouTube, diam-diam aja. Halo. Yang di YouTube gimana jawabnya, kabarnya? Katanya food operations. Oke, okay. So under food operations we have B manager, we have cook, and we have the chef, betul? Kayaknya ya. Gitu ya. Nah, si biru ada di mana si biru? Si biru di bawah mana dong? Ada front desk, ada porter, ada concierge tuh. Oh, where should we put hotel management? Ada jawab hotel management. Concierge apa ya? Concierge ya? Di sini iya ada yang jawab hotel management, sama ada juga sih yang jawab front of the house. Front of the house itu front yang di bagian front office. Hotel management, kalau front desk itu hotel management ya? Porter apa sih porter? Ada yang tahu nggak porter apa? Ada yang tahu concierge apa? Ayo si Sofia sama siapa tadi yang harus jawab? Ya, dari hospitality you have to know. Come on. Porter katanya buruh, Bu. Buruh. Buruh tuh mah yang bawa barang kali ya, pembawa barang. Jadi porter. Yang bawa barang. Di sini. Ya, okay. So we put that porter, we put it front of the house. Orang yang bekerja di bagian depan kan, maksudnya bagian depan itu dia yang berhubungan langsung dengan tamu, dengan tamu hotel. Kan kalau cook, kita gak lihat si cook. Dia pokoknya ada di food operations. Ya kalau chef, kadang-kadang chefnya keluar. Right? Greet the guest. Hi! Gitu kan. Oke. Jadi yang berhubungan langsung dengan di sini siapa yang sudah pasti berhubungan dengan tamu, porter, karena dia tadi bawa barang-barangnya ya, take the guest luggage, right? Tadi belum dijawab ya, concierge. Front desk itu someone who working in the front desk. Concierge ada yang jawab katanya ruang serbaguna. No, ref. Tuh lihat jawabannya Reva, Din. Concierge itu petugas. Ananda juga gitu. Yang oke, okay. Yang berbuat apa dia? Di sini kayaknya jawabnya ke ibu privately ya. Di aku nggak. Oh, sorry. Jawabnya ke all panelis. Ke all panelis supaya Mbak Dini. Susi. Katanya ini udah ke all panelist kan? Pelayanan saat tamu tiba pertama kali, gimana? Gimana, Din? Sorry, I didn't hear you. Orang yang memberi pelayanan saat tamu tiba pertama kali. Sebetulnya nggak harus pertama. Oke, okay, hold on. Sebentar ya.
saya sebetulnya hanya pertama kali ya kalau concierge ya. Okay. So that means concierge is more like customer service. Sebetulnya kalau kita mau paham sih, it's a customer service. Dan justru dia melayani kebutuhan-kebutuhan khusus dari tamu. Jadi misalnya begini loh, kalau saya tiba-tiba, aduh saya nih harus beli oleh-oleh. Misalnya gitu kan ya, kalau saya lagi pergi kemana-mana tuh. And then I usually ask, where should I buy oleh-oleh ya? Saya nih cuma punya waktu one evening gitu, hanya punya waktu satu malam. Saya mau cari pokoknya di tempat oleh-oleh yang nggak terlalu jauh dari sini dan juga harganya terjangkau tapi lengkap gitu loh. Nah itu biasanya bisa dijawab tentunya oleh mereka-mereka yang di front desk tadi, tapi kita juga bisa tanya ke concierge karena concierge ini dia sebetulnya melayani kebutuhan khusus dinner. Kalau saya urusan kamar kan saya lari ke front desk, ke receptionist itu kan ya. Kalau saya mau urusan misalnya makanan kan saya larinya juga ke restoran kan gitu kan. Tapi kalau urusan di luar yang memang food and everything, kebutuhan khusus itu, we have the concierge gitu. Oke. Nah intinya begini teman-teman, intinya sekarang adalah kenapa ini ada si biru, kenapa ini ada si kuning, dan kenapa ini ada si hijau. Ya, because what we are doing is we are clustering. Kita ini mengelompokkan. Jadi kalau kita belajar vocabulary, it means when you study your vocabulary, this is to make it easier for you to remember, to make it easier for you to also find new words. Right, and this is what we call cluster. Okay, mengelompokkan. Cluster seperti yang kalian dengar kalau lagi kita bicara pandemic. Tapi ini cluster with a C. Concierge bisa juga tukang parkir. No, saya nggak pernah dengar concierge itu tukang parkir. Ya, dia lebih tinggi loh. It's tukang parkir. Jadi coba dicek lagi ya, dapat dari mana concierge itu tukang parkir. Always check your dictionary and check Google. Alright? Oke. Okay. Nah, ya. Ini aja dulu. Jadi kita sebetulnya mau begini loh. Ini yang kita sebut mind map. Ini yang kita sebut clustering supaya vocabulary Anda bertambah. Gitu. Tadi kan kalau front of the house, coba sekarang pikir ada siapa aja ya. Okay. Masa sih cuma ada tadi porter dan lain-lain, right? Yang lain siapa ya? Gitu. Kalau jadi ini yang kita sebut mind map, right? If we want to put siapa tadi? Di situ ada siapa tadi? Porter. Selain porter ada siapa lagi? So let's put porter here. Ini kan? Nih, misalnya porter, kita taruh di sini. Si porter bawa apa tadi? What does a porter do? What do porters bring? Ketemu tamu, terus what do they bring? Carry luggage. Ya, porter carry food. Porter itu carry food enggak? Ada apa? Carry food ya, Din? Oops, sorry. Halo, ini. Halo. Ada yang bilang carry food. Ini carry luggage katanya. Luggage. Baru jawab itu doang. Terus ngapain lagi? Hanya carry luggage aja ya. Carry food enggak? Food doang di sini, bukan. Oke. Okay. Not carry. Jadi food. No, not food. Sekarang tukang panggul, ya iya. So what, apa yang dipanggul? Nggak, dia nggak memanggul loh. Kalau porter itu porter di pelabuhan, iya. Tapi kalau porter di hotel, enggak. Dibawakan carry. Coba sekarang anak-anak, what is the difference? Sekarang kalau ada luggage, apalagi selain luggage? Maksud saya gini, sinonim dari luggage.
What is the synonym of luggage? Bisa luggage, bisa apa lagi? What is another word for luggage? Abang ini suitcase katanya. Right. Oke. Okay. Jadi kita bisa tambahkan di situ. Kita bisa tambahkan di situ suitcase gitu ya. Oke. Okay. Nih. Ya, ada lagi enggak yang di carry? Nih, jadi jadi ini udah bercabang ke sini ya, yang sama dengan luggage tuh apa aja? Suitcase. Terus apa lagi? Ada lagi enggak, Din, yang sama dengan luggage? Yang bilang bag, Bu. Oke. Bag. Dari YouTube gimana YouTube kok diam-diam aja nih si YouTube? Si Palutri ke Pental, Bu. Oh, Palutri keluar ya. Oke. Aku lagi lihat dulu bentar ya di YouTube. Ada nggak, Din? Kayaknya belum ada jawaban ya, teman-teman YouTube. Di YouTube lagi nggak ada jawaban. Oke. Ardi. Oke, good. Si Ulin Muhammad Ulin ya tadi jawab tadi. Ada tadi you said luggage, tapi terus ada bag, ada juga baggage. Oke. Okay. Ya, kita berhenti di sini. Oke. Okay. Ini hanya kasih bayangan saja ya sama teman-teman ya, bring things ya. Nih, saya kasih bayangan saja sama teman-teman. Ya. This is how you study vocabulary gitu loh. This is how you can study vocab. Jadi you study vocabulary, kita mengelompokkan. Misalnya kita mau tahu nih apa aja sih pekerjaan orang-orang di hotel, dan bisa juga tadi yang dari kelautan. Ya kalian juga harus tahu kan yang kerja di pelabuhan itu siapa saja. Right? Oke. Okay. Yang kerja di pelabuhan ada siapa ya? Ada porter. Ada. Di pelabuhan ada porter. Oke. Okay. Dan porter itu ngapain? Ya sama kan. Dia mungkin tukang panggul. Karena we're talking about heavy things. Ya. Yeah? Oke. Okay. So, tapi kalau di hotel, porter juga ada loh. Oke. Okay. And what do they carry? Ini adalah kata-kata untuk menambah kata-kata kalian, kosa kata kalian, semua vocab. Oke, okay, luggage. Oh, what else? Apa ya luggage itu apa lagi ya? Oh, luggage itu juga bisa kita bicara suitcase. Suitcase itu bags kan? Mm-mm, termasuk di dalamnya bags. Baggage kan? Right? Nanti kalian tambah terus. Ya? Nanti kalau ketemu, baca sesuatu, you add. Kalian nambah terus. Akhirnya perbendaharaan kata kalian akan bertambah. Just a way on how you add your vocabulary. Oke, okay? Menambah perbendaharaan kata Anda. Oke, okay. Saya rasa... Ini kan baru ke vocab ya, nanti minggu depan kita akan tentunya saya kembali lagi ya Mbak Dini. I will stop sharing. Yeah. Oke. Okay. Itu hari Senin ya Bu? Ini oke, okay. Minggu depan hari Senin, jadi sebelum kita lari ke minggu depan, tentunya minggu depan kita bicara lebih banyak ya Mbak Dini tentang vocab, tentang grammar ya. Oke, okay, dan latihan lebih banyak. Sekarang kita mau kasih latihan tapi dalam bentuk quiz, bukan? Iya, betul. Jadi, okay. Jadi akhirnya buat yang nungguin Kak, gitu kan, aku akan kasih link buat teman-teman bisa diakses linknya sebentar. Aku akan copy di chat. Nah, teman-teman bisa, ini kan nggak ada listening test gak ya? Ada. Jadi nggak ada suara yang kalian harus dengerin dulu. Nah sekarang ya udah cepet-cepet aja jawab itu isi nama, email, nomor telepon, jangan sampai salah isi nomor teleponnya. Oh ya dan satu lagi, kalau kalian punya nomor telepon mak gitu ya, ya udah kasih aja satu ke saya yang memang mau kalian isi pulsanya. Jadi jangan nanti di telepon nggak aktif gitu Bu, karena itu cuma nomor WA. Oh ya kan udah ya kalau pulsanya, gitu. Sayang. Kalau kayak gitu ya sayang ya. Gitu. Jadi isi nomor teleponnya yang kalian mau diisiin pulsanya gitu. Karena ya kan kita kan bukan cenayang ya. Nomor telepon kalian yang mana gitu. Nah, okay. Nanti kalau udah aku coba lihat apakah sudah ada yang submit atau belum. Belum kayaknya.
Tunggu dulu, Din. Jadi mereka jawab A, B, C, D ya? Mereka sudah mulai jawab iya, A, B, C, D kan? Oke. Betul. Ingat ya. Di YouTube mungkin Pak Lutfi bisa ya? Ya, linknya udah saya kasih nih. Jadi teman-teman, linknya link Bitly itu ya, tuh sudah saya ada di live chat tuh. Nanti akan saya coba spam buat yang baru ya. Juga. Gak masuk nih Pak Lutfi, aku nggak ngeliat chatnya Pak Lutfi. Halo, tes? Belum masuk ya? Oke, sama kayak waktu itu masalahnya di aku. Oke deh. Ini bisa ditaruh di PowerPoint aja nggak yang besar ya? Saya buka. Saya. Atau saya mesti kasih share ke kamu ya? Ada lagi? Bentar, salah. Kok saya nggak bisa share ke Dini? Halo, host? Kenapa tuh? Nggak, saya nggak bisa share ke kamu. Sorry, host. Can you please make Dini the presenter? Jadi saya juga bisa sih, Din. Bentar ya. Host. Oh iya, ternyata... Kalau link nggak bisa ya di YouTube ya, saya juga baru lihat nih. Iya, kalau link nggak bisa di YouTube. Kemarin terjadi hal yang sama. Iya, oke. Jadi harus di ini. Ketika saya refresh hilang, ya oke. Halo host. Adi, host. Bisa nggak, kita lagi nggak bisa share semua ini. Halo, kita dijadikan, one of us dijadikan host. Dari host nih ya sekarang. Sudah boleh jawab belum? Kalau sudah itu ya boleh sih. Sudah boleh jawab. Yang dari ini boleh jawab. Tapi tunggu Din, yang dari YouTube nggak bisa lihat soalnya. Itu dia Bu. Karena agak delay ya di sini juga. Enggak. Nggak sebetulnya bisa. Kita bisa kasih dalam bentuk PowerPoint. Atau Ibu aja yang saya share. Saya nggak bisa share. Lagi nggak bisa share. Ada di yang host megang misalnya jadi Pak Adi nih dari host. Dari host aja kalau enggak. Tapi Pak Husnya tidak ada di tempat. Pak Hus ya, tidak ada di tempat kelihatannya. Oke. Okay. Ya sudah. Ya sudah. Jadi gini, Din. Halo. Ya udah. Jadi gini, hari ini kita memilih terpaksa hanya dari Webex ya, yang dari YouTube nggak bisa. Halo. Belum bisa karena mereka kan nggak tahu linknya kecuali mereka ada. Betul. Nah, jadi minggu depan yang dari Webex tidak bisa ikutan. Untuk adil, fair ya. Jadi yang dari minggu depan untuk yang dari YouTube ya. Ya, sebenarnya sih belum tentu juga walaupun Webex ya kalau kali ini sih sebagian besar pasti anak-anak Webex ya. Tapi belum tentu juga nanti cepat tapi benar gitu kan. Kita coba lihat nih yang udah ketahuan. Saya umumin ya pemenangnya. Yang pertama paling cepat jawabnya benar ada Fadilah Nurfani. Oke. Lalu ada Jimmy Aurian Zen dan Ardi Aryatama Nugraha. Coba saya aku infoin di chat ya. Fadilah Nurfani. Ini Aurian, Zen dan Ardi Aryatama Nugraha. Itu jawabannya benar semua. Oke Bu, kalau dari saya, selamat ya pemenangnya. Bu Hafil masih di mute nih. Ya, oke. Jadi, so you have the winners, right? From Ibu Dini has written it down in the chat box ya. Oke. Jadi dan ini saya rasa dari Webex semua karena dari YouTube juga susah ngelihatnya kan. Iya.
Jadi berarti minggu depan tentunya kami akan memberikan prioritas kepada yang di YouTube. Am I right? Hopefully yes. Ya, ya. Saya pikir lebih baik seperti itu karena juga nggak kasihan yang di YouTube gitu kan, juga udah seru-seru ya Lut, menang lagi tadi kuisnya. Iya. Oke. Alright. Jadi so that's all from us, right? Thank you everyone. Terima kasih untuk hari ini. Yeah. And do not forget that we will see each other again. Kapan, Din? I think it's on Monday. Monday, Tuesday, and Wednesday minggu depan. Tapi minta bahas, tapi kayaknya bahas next meeting ya. For the next meeting kayaknya. Lutfi, suara kamu putus-putus. Sorry. Tadi minta bahas, lo. Ada yang minta dibahas, Bu. Tapi mungkin minggu depan. Kita buat next meeting ya. Ya, ada yang minta dibahas. Tapi karena waktu sudah lewat dari 90 menit. Kita berusaha agar you are all juga nggak lebih dari 90 menit ya. Karena juga masih ada yang harus sekolah dan lain-lain. Oke. Okay. We will do it next week, ya. Nanti kita bahas minggu depan dan pasti pembahasannya itu ada kaitannya tadi dengan ini vocabulary, ini grammar, karena ini vocab jadi begini, karena grammar jadi begitu. Oke? Okay? We will do it next week. Ya. Yeah. Oke. Okay, thank you. Thank you. Semuanya. All right. Bye everyone. Thanks a lot. Bye. Dah, Bu. Bye everyone.